Yo guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Apa khabar korang semua? Harap korang semua sihat walafiat. Yeah. So, hari ni kita ada satu box yang kita nak unboxing. Seperti tajuk yang tertera pun korang dah tahu benda apa. Senang cakap, dia adalah sound card. Antara sound card yang paling murah dan yang paling bagus setakat ni lah, apa yang aku dah survey dan sebagainya. Aku tak berapa mahir sangat pasal sound card ni sebab selalunya aku pakai kat PC belakang tu. PC tu kalau korang nampak, itulah PC game aku. Kat dalam PC tu pun dah ada sound card sendiri. Tapi ini selalunya orang pakai untuk buat live stream ataupun untuk ubah bahasa ataupun untuk kita live stream game ke Facebook ke, chatting ke, recording ke, apa-apa ke, macam-macam benda yang kita boleh buat dengan this sound card. So tanpa berlengah masa lagi, this is guy. Ini antara yang paling popular lah. Ini V8. Nah, kalau kita tengok dekat kotak dia ni pun tak ada jenama pun. Tak ada jenama. Apa benda jenama pun aku tak tahu. Disebabkan dia tak ada jenama, so harga dia guys, tak boleh nak expect tinggi lah. Harga dia murah gila guys. Below 100, iaitu RM60. Kira RM59.90. Kau bagi RM60, balance 10 sen lah. Senang cerita macam tu. Okay, ini dia guys, live sound card. So jom kita unboxing, kita tengok apa dalam box ni dan kita akan try fungsi-fungsi dia sama ada best ataupun tak, dan apa sound card ni boleh buat dekat video kita ataupun kita punya live stream. Okay guys, kita akan buka. Dia ada lapisan dia ni. So first korang buka, korang akan nampak dia punya instruction. Instruction dia pun kalau korang tengok tak ada tak ada brand ke? Tak tahu brand apa. Lepas tu dia ada warranty card. Warranty card ni korang kalau ada problem, korang kena claim dekat tempat mana yang korang beli ni lah. Okay, tapi aku beli ni kat Shopee. Korang boleh tengok link dekat bawah, aku ada sediakan. Instruction dia dalam bahasa Inggeris, walaupun dia made in China. Okay, kat sini pun kita boleh memang senang gila faham. Macam mana kalau korang nak set up untuk dual mobile phone live connection. Lepas tu kalau korang untuk set up 3 mobile phone connection. Lepas tu untuk karaoke. Lepas tu apa lagi, untuk broadcast. Lepas tu untuk komputer broadcast, mobile phone broadcast pun ada. Nice lah, simple, easy gila. Kita tengok dalam ni apa dia bagi. Dia bagi kabel micro USB dengan USB. Lepas tu micro USB dengan apa nama dia ni, orang panggil lah, aku pun lupa. TRRX eh. Yalah kot. Nah, benda tu dia bagi dua guys. Okay, tapi kedua-duanya USB micro. Okay, lepas tu dia punya device lah. So sekarang ni apa yang korang dengar ni adalah aku menggunakan Rode microphone yang ada sekarang ni. Dia connect dekat kamera. So lepas ni maybe dia punya bunyi lain sikit sebab aku akan menggunakan sound card. Tada. This is it guys. Nama dia the sound card V8. Kebanyakan sound card yang ada macam ni, kalau korang tengok, dia tak ada bluetooth tau. Yang ni dia ada bluetooth. Dia nice sikit. So dekat sini kalau kita tengok, dia adalah dia punya untuk microphone volume. Lepas tu dia ada reverb. Reverb ni kira macam echo lah, echo. Lepas tu dia ada treble. Lepas tu dia ada bass. Dia ada record. Dia ada music. Dia ada monitor. Lepas tu ada banyak lagi lah macam-macam fungsi dia. Sekejap lagi kita akan check tengok macam mana. Kat atas ni kalau korang nampak ada live 1, live 2, company instrument, charging, earphone, headset dan juga dynamic mic. Dynamic mic ni yang kalau korang pakai jack yang besar tu kan untuk microphone. Material besi. Button dia ni pun okey lah, solid lah. Walaupun dia plastik tapi nampak dia punya solid. Button dia agak bising sikit but it's okay. Satu lagi, dia ada bateri guys dalam dia. Kita try on. Nampak? Dia boleh terus on. Oh, nice. So, sekarang ni aku memerlukan aku punya headset. Yeah. Dan headset kita akan cucuk dekat bahagian atas dia ni. Headset. Headset ke earphone? Mana-manalah. Kita try guys. Kita try. Micro USB ni korang kena letak dekat charging. Charging ni dia boleh pergi dekat komputer sekali lah. Okay. So, aku akan cucuk dekat aku punya laptop.
Yeah. Yang bagusnya bila korang cucuk je, dia terus auto detect dan terus auto install dia punya driver ni. So korang tak perlu nak risau apa-apa. Yeah. So sekarang ni aku akan cucuk mikrofon biasa je, clip macam ni, dekat sound card ni. Alright, lagi apa? Test 1 2 3. So lepas install, dia akan terus restart, minta restart. Kalau korang tak restart, nanti dia tak fungsi dengan baik lah. So korang kena restart. So guys, sekarang ni aku akan try satu per satu. Kita akan sama-sama dengar ngam ke tak ngam bunyi dia. So aku menggunakan OBS untuk record apa audio yang keluar daripada sound card ni. Sebab sound card ni aku direct terus masuk ke PC dan aku akan record menggunakan that audio. So, okay guys, mari kita mulakan. First, kalau kita tengok dekat sound card V8 ni, dia ada microphone. Lepas tu dia ada headphone. Lepas tu dia ada satu wire. Wire putih ni kalau korang nampak, dia terus connect ke PC aku. So, satu wire je direct ke PC. And then bila korang cucuk, dia terus auto detect dan terus update. Korang tak perlu nak risau apa-apa, just restart je PC korang. Okay? So, kat sini ada button on off tadi. Alright, suara yang korang dengar sekarang ni adalah daripada sound card V8 ni guys. So, kita akan pergi satu per satu butang-butang yang ada dekat sini. First, kalau kita tengok ni, ini adalah mic control. Maximum atau minimum. Kalau aku slowkan, suara aku akan hilang slow-slow. Korang dengar eh. Test. Yeah. Okay, ini pula adalah reverb ataupun echo. Test. Korang dengar perbezaan dia. Test 1 2 3. Dia dengar macam dekat dewan ataupun dalam gua. Kalau untuk majlis kahwin okeylah. Yes, assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Jemput masuk, jemput duduk, jemput makan. Contohlah. Alright. So kat sini ada button treble. Kalau kita treble ni kalau kita nak jelaskan suara sebenarnya. Tak nak ada bunyi bass-bass. So ini adalah maksimum. Bass. Dia beza sikit. Kalau korang pakai headphone, korang akan dengar beza dia. Okay. So ini kita letak dekat pukul 1 lah. 12 sana, 1. Alright. So button record. Button record ni aku sebenarnya tak tahu apa benda ni. Record untuk suara ke? Test. Rasa macam record je. Okay, music. Music ni kejap lagi kita akan pergi. Okay, music ni adalah fungsi untuk kita connect dengan kita punya Bluetooth. Memang nice gila. Sebab kebanyakannya the sound card V8 ni dia tak ada Bluetooth tau. Tapi yang ni ada Bluetooth. Okay. So monitor. Monitor ni apa yang aku cakap sekarang ni, aku dengar balik dekat aku punya headphone. Kalau aku slowkan macam ni, aku tak dengar apa yang aku cakap. Maksudnya, kalau ada efek apa-apa kita letak nanti, aku tak tahu sama ada benda tu jadi ataupun tak. Okay, so untuk monitor ni kita boleh kuatkan ataupun besar ataupun slowkan. Kuatkan atau slowkan. Depend lah. Tapi aku suka macam sikit je lah janji kita dengar apa yang kita cakap tu kan. Alright. So, dekat sini button merah ni, dia ada elektrik. Kita dengar perbezaan dia. Kita klik sekali. Hello. Korang dapat beza aku punya suara macam mana. Dia macam ada auto-tune. Test. Itu aku cakap static tau. Test. Okay, lepas tu kalau kita tekan lagi. Test. Dia macam ada beralun. Kita tekan lagi. Test. Tekan lagi. Test. Hello, 1, 2, 3. Assalamualaikum. Korang dapat dengar dia macam ada bunyi. Dia ada banyak mode lah. Ada 4 mode tak silap aku. Test, 1, 2, 3. Macam tipin punya suara. Okay, so kalau kita nak off, kita just hold je. Okay, so dia tak aktif. So suara akan kembali seperti biasa. Okay, so next kita akan pergi voice change. Voice change ni best. Dia macam suara korang dengar sendiri. Hello,
Hello. Macam suara. Ini aku cakap biasa tau, tapi dia tukar jadi macam suara raksasa. Tekan lagi, dia jadi suara chipmunk pula. Tekan lagi, dia jadi suara raksasa, tapi lagi besar. Okay, so mute ni aku tak pasti. Untuk mute semua benda kot. Aku try juga banyak kali explore, tak dapat apa pun. Sing ni kira macam karaoke, korang dengar perbezaan dia. Test 1, 2, 3. Dia macam ada echo tadi sikit. And kalau untuk menyanyi, mengaji, yes, nice. So hari ni hari Jumaat kan. Kita kena selawat banyak-banyak guys. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, itu contoh selawat. Korang bayangkan kita tengah sing dan kita letak elektrik punya mode tengok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Korang dapat beza kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kita dah off effect. So echo ni kita slowkan balik. So itu adalah fungsi sing. MC ni dia kira macam untuk kita pakai jadi MC kan. Dia suara tu mood macam MC sebiji. Okay, korang dapat dengar kan? So sekarang kita berada di Konti Radio bla bla bla. Selamat hari Jumaat. Salam hari Jumaat kepada semua you all. So jangan lupa pergi sembahyang. Sekarang ni pukul 10.54. Lagi sejam kita akan pergi sembahyang. Okay, Dodge. Dodge ni best. Tapi Dodge ni aku kena open sekali dengan music. Tak apa, kejap lagi aku akan tunjuk dua fungsi ni. Lepas tu kat bawah ni ada 10 button. Kita akan pergi satu baik satu persatu. Cheers. Orang tepuk tangan. Awkward. Bunyi burung gagak. Bunyi senapang. Macam bu lah. Bu. Bu. Macam tu. Kalau kita main game best lah kan. Opening. Tapi ni kira macam opening video lah. Kita boleh letak kiss ni. Bunyi orang bersium. Muah. Louder laugh. Gelak. Lepas tu tepuk tangan lagi. Ni attention. Attention, attention, attention. 谢谢直播间的宝贝们，请关注一下， 么么哒。 Aduh, bahasa Cina pula. Okay, so yang ni kiss. 么么哒, ma. Song. Song satu. Okay, so tengah-tengah main tadi aku just mute je terus kat sini. Button-button ni aku tak pasti lagi sama ada kita boleh custom ataupun tak. Kalau boleh custom dengan lagu sendiri, nice kan? Tapi aku rasa tak boleh kot, tak tahulah. Aku nak sharekan dengan korang satu lagi fungsi dia yang kita tak explore lagi tadi, iaitu music dengan Dodge. Okay, kejap. Tapi sebelum tu aku nak connect aku punya sound card ni dengan Bluetooth so kita boleh main lagu guys. So simple je, kita buka kita punya Bluetooth. Dia akan automatic cari tau. Oh, dah ada. Aku dah connect semalam. Patutlah tak berjumpa. The sound card. Okay, so sekarang dah connect. Kita play music eh. Tentu dekat channel aku ada music no copyright. Jadi kita boleh play lagu kat situ. Don't wanna be. Okay. Bila aku off music, music tadi sebenarnya tengah play tapi dia tak dengar. Jadi aku boleh control kat sini. Kita nak slow ataupun kita nak kuat. Okay, so memang nice. Kalau macam korang live ataupun nak, yelah, kadang-kadang kita ada nak berehat, nak minum air sekejap masa tengah live ke. So kita nak menghiburkan penonton kita. Ataupun korang live kat Facebook jual barang apa sekalipun. So supaya tak kelihatan dan kedengaran boring. Jadi kita boleh. Nice kan? Okay, the last one is a Dodge. Okay, kita klik Dodge. Test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Apa khabar korang semua? Apa khabar korang semua? Sihat ke tak sihat?
korang tengok setiap kali aku bercakap, lagu tu akan automatic slow. Bila aku stop bercakap, lagu akan naik balik. Macam style DJ. DJ radio kan? Okay guys, so that's the Soundcard V8. Paling murah, paling nice, simple, boleh portable. Ini kalau korang cabut USB ni pun dah ada bateri dalam. Sementara korang tengah pakai kat PC, dia sambil tu charge. Okay, bateri dia, capacity dia aku tak pasti berapa. Kejap aku check. Sedih, aku try cari informasi berkenaan bateri dia. Tak ada, tak ada info guys. But it's okay, at least berbaloi lah dengan harga dia. So guys, itu kelebihan di Soundcard. Pada korang yang nak beli, boleh beli dekat bawah. Aku rasa memang berbaloi korang ada ni. Lagi-lagi kalau macam even kita nak buat video macam ni pun, nak alih suara ke, nak control bass ataupun semua, dia simple lah. Simple, murah dan senang nak bawa. Even dia kecil macam ni, korang boleh bawa ke mana-mana. Nak buat live Facebook ke apa ke kan, nak tak nak kasi boring korang punya penonton tu, kita boleh buat bunyi ni ke kan. Kita boleh buat tepuk tangan. Ya, ya, terima kasih. Tahu. Sekejap, okey, kejap. Contoh macam tu lah. Tak ada buat lawak pun orang gelak ke. So, contoh macam tu. So, okey guys. Itu saja perkongsian aku untuk this product, the Soundcard V8. Pada korang yang nak beli, link ada dekat bawah. Murah dan berbaloi. Dia simple gila. Korang just plug in dekat PC, dia terus auto install. Tak perlu nak pening-pening kepala. Terus boleh pakai. Serius. Memang nice. So, kita jumpa di next video. Next unboxing. Barang apa, tak tahu lagi. Tapi ada few thing yang aku nak unbox. Kalau korang suka this video, like sikit dan share. Dan drop comment. And pada korang yang baru sampai, thank you so much. And please subscribe. Channel aku ni banyak buat vlog. Banyak buat unboxing. Ada bercerita hot topic. So, macam-macam segmen dalam this channel. Apapun, thank you for support guys. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum.